Terjadi.
karena maka kita tidak pernah memotong ujungnya, kita memakan ujungnya dan membuang tengahnya. Tapi itu aku katakan padamu sekali lagi, kau harus berhenti untuk membuat makananmu sangat lezat. Tapi tidak tahu bagaimana caranya, Pak. Ya, kau harus bisa mencari tahu. Aku ingin anak buahku lelah dan sangat kelaparan, Fred. Kita sudah membawa muatan penuh dengan tabir surya. Tunggu, jadi kau hanya mengantar tabir surya? SPS berapa? Aku tidak tahu apa yang sangat lucu dari itu, Tuan Stephen. Kami berada di kapal buatan, menuju langsung ke wilayah banyak laut dengan persediaan baru tabir surya untuk para pelaut terdampar yang kulitnya lecet. Lecet, Tuan Stephen. Makan malam kali ini harus tidak enak. Kau mengerti? Siapa? Makanan yang paling tidak enak. Siapa? Makanan yang tidak enak yang rasanya seperti besi di punggung mereka. Siapa? Kau buat atau aku akan memenjarakanmu. Siapa? Chocolate berry. Aku tinggal menambahkan sedikit api saja. Dan aku pun tersadar diriku di dalam penjara dengan dua penjaga yang mengawal setiap gerak-gerik. Yang satu sebrutal dan sejelek orang jahat yang pernah kau mimpikan di dalam mimpi terburukmu. Nah, apa yang kau lihat? Tapi aku bisa menipu yang satu lagi jika itu. Aku mendapatkan banyak informasi berguna langsung darinya. Kau tahu, dia tukang masak yang menginspirasi dan aku bisa memperan ke dalam penjara. Bisa dilihat seperti mati menurut. Aku berhasil membuatnya bekerja di katedral Bulani dan membuatnya berhasil. Dia pernah menduga aku akan mengambil yang terbuang untuk membentuk kunci penjara. Di mana teman jahat pemalap ini penjaga? Tergeletak sakit di kasur. Kapten terus memberi mereka makan. Tapi aku tidak, aku masak sendiri. Anak buah yang bijak. Dan akhirnya setelah beberapa jam, efek gulanya menghilang dan secepatnya dia tertidur seperti bayi. Itu kesempatanku untuk menggunakan kunci manis untuk kebebasanku. Apa gunanya untuk kabur? Aku akan melanggar kode etika angkatan laut. Lalu sesuatu membuatku yakin dengan keputusan.